Welcome to my Chanel Pepper Creator. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Harganya. Ada pedagang cangcimen yang sedang berkeliling sambil berjualan. Dan ada pula ibu-ibu yang sedang hamil. Datanglah anak-anak yang sedang bermain sambil bersukaria. Thank you.
tiba-tiba terjadi gempa ringan yang membuat semua orang panik. Setelah gempa berhenti, tak lama kemudian, sang penghulu pun datang dengan keadaan tergesa-gesa dan langsung siap untuk memulai akad pernikahan. Wahai saudara Oki Ramadoni bin Bapak Pairin, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Anda Ririn Novitasari binti Bapak Sukri. Wali ayahnya sudah wakil kepada saya dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar kok. Saya terima nikah dan kawinnya Ririn Novitasari binti Bapak Sukri dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar tunai. Akad pun sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Sang mempelai wanita pun datang dan langsung disambut oleh mempelai pria. Para tamu undangan pun mulai berdatangan. Ada pula ibu-ibu sosialita. Thank you.
Pada saat acara sesi foto terjadi keributan antara para preman beserta keluarga pengantin. Akhirnya, Hansi pun datang untuk melerai, akan tetapi malah terjadi keributan besar. Lama kemudian, tiba-tiba terjadi gempa susulan yang sangat dahsyat di sekitar sini. Panik histeris, ibu-ibu beserta anak-anak lari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong. Menyampaikan informasi di Komplek Mekarwangi terjadi bencana gempa bumi, merobohkan gedung dan bangunan, banyak warga yang menjadi korban. Di sini kami membutuhkan tim evakuasi. Yup, informasi saya terima. Dan sekarang saya akan mempersiapkan tim evakuasi untuk diberangkatkan segera mungkin. Siap, terima kasih atas informasinya. Yup, lanjutkan. Tak berselang lama, datanglah tim evakuasi dari Palang Merah Indonesia untuk memberikan bantuan dan pertolongan pertama. Akhirnya, pengantin wanita pun menangis histeris melihat lelaki yang baru saja menjadi suaminya itu kini sudah meninggalkannya untuk selamanya. Thank you.
Segudang prestasi telah diraih oleh PMR SMA Negeri 1 Tempuran sejak awal berdiri hingga saat ini. Adapun raihan prestasi yang dicapai baru-baru ini oleh PMR SMA Negeri 1 Tempuran sejak tahun 2018 yakni juara favorit dengan meraih 5 piala dalam ajang Lomba Cerdas Solferino yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Karawang tahun 2017. Juara umum pada ajang Lomba PPGD tingkat wira Purwakasi yang diselenggarakan oleh Stikes Kalsina tahun 2017. Juara 3 pertandingan pertama tingkat wira Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jubara ke-12 PMI tahun 2018. Juara 1 perawatan keluarga tingkat wira Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jubara ke-12 PMI tahun 2018. Juara 1 penyuluhan Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jubara ke-12 PMI tahun 2018. Juara 1 dapur umum tingkat wira Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jubara ke-12 PMI tahun 2018. Peringkat ke-1 dengan meraih grade A1 PMR tingkat wira Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jubara ke-12 PMI tahun 2018. Juara umum PMR tingkat wira Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jubara ke-12 PMI tahun 2018. Juara harapan 1 pasang bongkar tenda PMR tingkat wira dalam kegiatan AKRM oleh PMI tahun 2019. Juara 2 perawatan keluarga PMR tingkat wira dalam kegiatan AKRM oleh PMI tahun 2019. Perwakilan Jumbara Provinsi ke-9 di Jawa Barat tahun 2019. Juara 2 perawatan keluarga PMR tingkat wira pada kegiatan relawan berprestasi oleh PMI tahun 2021. Juara harapan 1 storytelling multilingual oleh PMI tahun 2022. Juara 2 cipta baca puisi oleh PMI tahun 2022. Juara harapan 2 Pandu AKRM PMI Kabupaten Karawang tahun 2022. Juara harapan 1 RSPS perawatan orang sakit AKRM PMI Kabupaten Karawang tahun 2022. Juara 3 penyuluhan AKRM PMI Kabupaten Karawang tahun 2022. Juara 2 RSPS perawatan orang sakit AKRM PMI Kabupaten Karawang tahun 2022. Juara 2 praktik pertolongan pertama AKRM PMI Kabupaten Karawang tahun 2022. Juara 1 penyuluhan AKRM PMI Kabupaten Karawang tahun 2022. Juara 1 praktik pertolongan pertama AKRM PMI Kabupaten Karawang tahun 2022. Juara umum pada lomba ajang kreasi relawan muda PMI Kabupaten Karawang tahun 2022. Peserta Jumbara Nasional ke-9 tahun 2023 di Lampung Selatan. Halo adik-adik, kalian tahu gak sih kalau PMR ini merupakan salah satu ekstrakurikuler yang banyak digemari oleh siswa-siswi SMA 1 Tempuran loh. Di sini kalian akan belajar dan mengenal lebih dalam mengenai kegiatan kepalang merahan. Salah satunya kalian akan mempelajari dasar-dasar pertolongan pertama yang tentunya akan membuat kalian lebih cekatan dan tanggap dengan orang-orang di sekitar kalian. Selain kegiatannya yang seru, di eskul PMR ini, adik-adik akan mempelajari apa itu solidaritas, kekompakan, disiplin, dan rasa kemanusiaan terhadap sesama. Bagi adik-adik yang penasaran tentang eskul PMR dan berminat bergabung dengan eskul kami, yuk langsung daftarkan diri kalian. Ayo menjadi relawan muda generasi penerus bangsa.